Wah, ini masih bagus 19.000. Beda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman. Hari ini hari Sabtu, tanggal 13 November 2021. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di apa ini? Mungkin lahan kosong yang dijadikan garasi tempat bus Prima Jasa yang sudah tidak terpakai. Jadi ini rata-rata kendaraan, bisa dibilang bangkai bus Prima Jasa yang sudah tidak beroperasi lagi. Nah, kita lihat ini posisinya ada di Kota Bekasi di Margahayu ya. Jadi kita lihat satu persatu. Itu bukan dijadikan tempat bermain anak-anak. Ini ada rute Cikarang Bandung. Sayang ya. Satu. Itu ada lagi tuh. Kita lihat di sini. Sudah tidak terpakai ya di sini. Juga nggak tahu kenapa, mungkin apa karena mesinnya tuh gimana, apa usia saya kurang ngerti, tapi di sini banyak banget nih armadanya, harta karun nih. Jadiin tempat main tuh sama anak-anak tuh di depan. Kita ke situ ya. Ini juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini Cikarang Bandung ya. Rata-rata ini unitnya unit yang ekonomi. Ekonomi. Lampunya udah nggak ada. Ini adanya di kawasan ini ya, deket pemukiman padat penduduk ya posisinya ya. Nggak jauh dari terminal Bekasi. Ini bodi apa nih? Bodinya. Kang. Sayang ya. Enggak, saya cuma mau lihat-lihat doang, guys. Lihat-lihat doang. Ini mah udah enggak dipakai lagi ya yang di sini mah ya, Be? Coba lihat dalamnya. Lihat dalamnya ya. Oh. Gini dalamnya ya. Jadi tempat main anak-anak. Kursinya masih lengkap ya. Kursi duduk. Ini Hino, kayaknya RKT ini kayaknya. Hino RKT.
Kalau dilihat dari ininya. Ini aja lah, Kak. Stengeleng sama. Lem coklat, Kak. Aku habisin ya. Tadi di tempat main anak-anak. Di tempat main anak-anak. Ba. Sayang ya bodinya ya. Kenapa enggak dijadi besi tua aja ya begini ya? Tiap hari main di sini, Dek. Iya. Mainnya di sini. Mantap. Itu tuh ada enggak tuh? Ada itu ya. Udah enggak dipakai ini ya, bis ya? Lampunya masih ada. Nanti katanya mau dibenerin. Mau dibenerin? Iya. Kata siapa tuh? Ini juga pengen dibawa. Mau dibawa kemana? Tahu nggak? Itu Bandung. Oh, mau dipindahin ke Bandung? Hmm. Ini kursinya blue masih lengkap. Tidak ada yang terima satu. Kenapa ya? Oh, itu masih dipakai ya kalau itu ya? Di totalnya di sini ada. Di sini ditaruh. Kurang lebih ada tuh dia sama yang ada di depan sana. Pedalnya betul kok. Ini baca kalau lagi video ini disuruh tuh. Iya. Di sini. Ah. Temen. Tipnya masih ada. Ada. Mako boleh minum. Masih bisa nih. Kontak. Dikit. Tadi dikit. Sih dek, saya mau ngelihat yang depan. Oh, udah sempol ya. Ini lampunya masih ada sini. Copot yang sebelah. Iya, copot deh. Mau lewat sini kalau ini. Mau katanya buat. Secara umum body-bodinya masih utuh ya. Kursi interiornya juga masih ada. Konfigurasinya masih dua-dua, belum ada yang lepas. Ini dipakai buat main anak-anak. Mana nih lewat ya nih? Coba lihat yang satu lagi coba. Harta karun banget ini. Wah, ini masih bagus nih dasarnya. Kamu bisnya beda-beda. Beda-beda ya? Ini ya. Ada ini yang lubang. Interiornya masih rapi. Tapi lampunya masih bagus. Iya, lampunya masih bagus ini. Masih bagus ini. Sumnya masih ada nih. Di tempat main anak-anak di sini di Bekasi. Terus lampu-lampunya juga masih utuh di sini. Artinya nggak ada yang hilang. Wah, ini udah pecah nih. Mau dibawa katanya. Kapan katanya, Dek? Tahu enggak? Tahu. Ini masih bagus.
Ini X rute Cikarang Bandung ekonomi. Oke, kita turun. Enggak, udah. Iya. Oh, udah nggak ada platnya ya? YouTuber? Platnya udah nggak ada ya? Udah dilepas platnya. Ini setiap hari mainnya di sini, Dek? Ya. Main-mainnya di bis setiap hari? Enggak juga sih. Kalau main peta kumpet atau apa itu biasanya main di bis. Di bis mainnya? Iya. Wey. Awas, ada setannya ntar. Kalau malam ada setannya nggak? Ada tuh. Kalau malam ada setannya nggak? Kagak ada. Bagus ini. Penasaran sama yang ini nih, mau lihat Bekasi Bandung nih, penasaran nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini spinnya udah nggak ada. Awas deh, jenis itu. Nanti ada ular. Nanti ada ular. Ayo. Bodinya masih utuh ya di sini ya. Aduh. Selamanya juga. Bangke apa? Asli, sayang banget nih. Untuk sementara gitu dulu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.